Kenapa ya kita harus isolasi diri? Isolasi diri diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. 80% pasien COVID-19 mengalami gejala ringan. Infeksi virus corona adalah penyakit self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri selama daya tahan tubuh penderitanya baik. Lalu, siapa yang harus mengisolasi diri? Seorang yang sakit tenggorokan atau punya gejala penyakit pernapasan lainnya, namun tidak memiliki resiko penyakit penyerta lainnya, seperti diabetes, jantung, dan sebagainya. Orang dalam pemantauan atau ODP yang datang dari negara atau kawasan terjangkit COVID-19, atau orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19. Secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan harus tinggal di rumah, tidak bekerja maupun sekolah atau mendatangi tempat-tempat umum. Lama isolasi diri 14 hari hingga terbitnya hasil tes laboratoris. Selama mengisolasi diri harus bagaimana? Pakai masker dan rajin cek suhu pakai termometer. Hidup bersih, selalu cuci tangan dan sebagainya. Jangan pakai alat makan, minum bersamaan. Berjemur di bawah matahari pagi. Kamar terpisah, jaga jarak 1 meter dari orang lain. Surat Edaran Menkes 16 Maret 2020 tentang protokol isolasi diri untuk menangani COVID-19. Kunjungi covid19.tanggerangkota.go.id.